Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan kita jumpa lagi bagi siaran Agara CTV untuk 6 hari bulan Disember, sesi 3 petang. Ini adalah sesi yang malam nanti akhir untuk minggu yang pertama bagi bulan yang ke-6. Saya ucapkan terima kasih kerana kita telah merentas 62,000 followers malam. Juga terima kasih pada mereka yang malam tadi bersama kami selama 2 jam bagi sesi bersama dengan Rock On Kaum Buruh, Revolusi Kaum Buruh. Di mana saya juga mengucap terima kasih kerana anda membantu log 26 item daripada Rock On. Dan hari ini kita pun ada banyak item share tu. Nampak saya dah kenal lah orang ni. Hari ini kita ada banyak item untuk belanja, terutama mereka yang nak mencari combo ataupun tokol. Termasuk tokol baju kanak-kanak dan tokol baju sukan, semua ada. Hari ini memang banyak tokol kita akan belanja. Berharga antara RM60 ke 100 eh? Ke 150. Ke 150. Tapi saya rasa tokol 150 tak banyak. Banyak yang 60 ke 100 je. Dan lepas tu kita akan tengok, nanti saya akan naik bergila-gila. Tolong share dulu supaya anda akan dapat menikmati apa tokol yang dibawa oleh Iqbal. Iqbal dan The Amir Thrift Store. ATS nak sebut. Aduh, susah. Tapi Alhamdulillah kerana ini adalah kali ketiga Amir muncul bersama kami. Saya akan tunggu dulu angka naik sampai 200 ke 250 sebelum minta Amir buka mulut, terutama mengenai kad perkahwinannya yang telah diedarkan. Walaupun minggu dulu dia menafikan akan berkahwin, tetapi dia telah mengedarkan kad perkahwinannya. Ini adalah satu yang sangat misteri dan mengecewakan kami kerana dia berjanji akan menumpukan pada kerjayanya. Tetapi diam-diam dia telah mengedarkan kad perkahwinan. Kita juga akan dapat melihat siapakah bakal pengantinnya. Kami akan bawa sebentar lagi, jangan risau. Kerana sentiasa ada kejutan. Okay, untuk tuan-tuan, berapa sekarang angka kita, Amin? Amin tak ada? 200 lagi. Tuan-tuan dan perempuan, malam ni saudara akan dapat naik untuk menikmati barang-barang tokol Amin. Macam biasa, saya tak akan lama dengan Amin kerana Amin akan memperkenalkan saja tokoh-tokoh yang ada untuk saudara bida. Kerana ini adalah kejutan. Kami tahu kalau kami letak malam, kemungkinan ramai yang tembak. Kami tak pernah bawa Amin untuk belanja penonton petang. Hari ini Amin bawa banyak tokoh, ada 20 saya rasa. Untuk saudara dapatkan. Dan Amir bagi tahu saya, saiznya adalah M ke L je kali ini. Majoritinya adalah M ke L. Masih lagi tokol campur. Saya juga akan buat tokol tebuk bagi 1, 2, 3 yang mungkin saudara nak tengok dulu apa barang yang ada di dalamnya. Tapi saya tunjuk pada saudara, kata hingga 2 segmen bersama Amir tak ada orang yang komplain pasal tokol. Berarti saudara pun tahu bahawa tak ada orang yang masuk ke buyer yang ada mempertikaikan tokol Amir. So kita anggap kata 2 tokol yang dia jual adalah clean, solid. Okey, kalau anda dah ready, kita akan mula dulu dengan cerita pasal Amir akan berkahwin. Tunggu dulu kad perkahwinan Amir akan diedarkan. Saya tak tahu dia akan SPM pada bulan Jun. Tapi dia kata dia akan kahwin pada bulan Februari. Ini adalah satu kejutan untuk kita semua. Okey, hari ini apa tokoh yang bawa? Yang apa yang menarik? Paling menarik tokoh apa? Kalau dalam tokoh 60, apa yang menarik? Kalau dalam tokoh 60, kita ada banyak. Macam biasa saya cakap, tokoh-tokoh yang kebanyakan desainnya yang lawa. Macam Skoda-Skoda, macam saya pakai sekarang. Okey, Skoda masih lagi. Skoda. Dan tu kalau untuk tokoh 60 lah. Dalam tokoh 60 kita juga ada slate-slate yang macam barang-barang brand. Okey, apa brand ada? Kebanyakan ada yang Puma, New Balance. New Balance. Ke sana meh? Ke sana Amir, ke sana Iqbal. Puma, New Balance pun kita ada masukkan juga dalam tokoh 60. Tapi yang paling unik kat sini, kita ada tokoh budak kecil yang bernilai harga RM150. Dalam dia ada lebih daripada 10 nilai. Semua branded. Semua branded? Semua untuk branded. Tokoh budak kecil? Satu je? Satu sahaja kita dapat buat. Oh, okey. Amir cuba mempelopori tokoh baru, iaitu tokoh baju kanak-kanak. Tokoh kali ini adalah lebih daripada 10 lay. Branded semua. Nanti kita akan buka dan tebuk sebelum tokoh ni adalah tokoh perkenalan. Kita ada berapa sahaja penonton untuk saya naikkan tokoh yang pertama? 294. Ha? 294. Okey, kalau 294 kita tanya dulu pasal Amir. Okey, Amir. Selepas kolam setiap hari apa? Saya pernah nak appear di live dia. Tapi dia tak live hari Senin. Sebab hari Senin je saya cuti. Saya senang adjust live dia supaya saya boleh appear di live dia pada hari Senin. Besok malam. Kerana kita bercuti di sini besok malam. Jadi studio dia dengan rumah saya tak jauh. Saya nak appear di live Instagram. Sebab saya nak layan Instagram pula. Jadi saya akan suruh di adjust besok boleh live. Anda boleh melihat saya di live dia besok. InsyaAllah. Boleh ya? InsyaAllah. InsyaAllah dia macam takut dia nak bawa saya di tempat dia. Okey. Saya run dulu untuk tokoh ni. Bagi mereka yang nak, kita try dulu sebelum kita pergi pada soal jawab. Sebab banyak tokoh, saya tak akan buang banyak masa kerana saya pun ada lebih kurang dalam 30 item garasi barang biru-biru untuk saya naikkan hari ni. Minta gunting je, Iqbal. Buat angka gunting. Okey. Saya cabut dulu tokoh ni untuk saudara bida ni RM60 eh? Betul eh? Okey, RM60. Saya akan cabut selai seperti biasa.
Bonser ada, tapi saya kata bonser boleh, bolehlah bang, saya cabut je, bukan saya nak rosak kan. Dia tak jawab apa, dia cuma tengok. Bonser masih ada di sana, bonser Amir. Dia tak sound apa-apa, tapi dia macam perhati jadi saya pun macam menggigil sikit nak buka dan tentu hala. So anda boleh nampak menggigil dengan tangan saya ni. Kerana bimbang. Jaga ini toko 60 ready eh. Jangan lock dulu sebab saya akan bagi tahu nombor kod toko ni untuk saudara lock setelah saudara tengok item yang ada sekurang-kurangnya selai. Sebab saya dah kata dekat Amir tak boleh buka tak? Wah, saya kata dia kata boleh. Walaupun saya tak pandai tengok dia orang packing macam mana, saya buka mungkin rosak kan, tapi dia orang kena packing balik lah nampak ke. Okey, kita akan buka selai daripada toko ni. Ah, cantik. Tak rosak. Okey, ini RM60 eh. Berapa lai Amir? 10. 10 lai. 5 sweatshirt, 5 t-shirt, ada satu hoodie. 4 sweatshirt, 1 hoodie, 5 5 t-shirt. Pelan-pelan Amir. Apa? Cerita kat penonton. Apa? Okey, ada 10 helai. Ada satu hoodie, ada 4 sweatshirt dan ada 5 t-shirt. Okey, tengok ni eh. Okey, siapa gentleman dia boleh lock dulu. Lock 160. Lock 1, lock nombor telefon 1 jauh sikit 60. Lock nombor telefon 1 jauh sikit 60. Siapa lock dulu dia dapat. Sambil tu saya akan buka apakah yang ada dalam toko ni. Selai saja yang depan saya dah tengok barang dia cantik. Yang belakang saya dah tengok barang dia cantik. Saya pilih secara rambang saja untuk melihat apakah yang istimewa. Oh, okey. Ini dalam toko ni ada sehelai sweatshirt. Ini. Okey. Ni 10 lah tuan-tuan. RM60 je. Saya akan buka yang kedua. Siapa nak lock saja RM60 untuk toko Amir kali ni. Oh, lawa yang ni. Ini adalah bonusnya. Kerana RM6 tak mungkin dapat barang begini. Ini adalah bonusnya. Kalau untuk saya, ini adalah bonusnya. Bagi mereka yang nak mencari barang RM6 secara purata harga selai. Lock. Siapa lock? Amizul Abdullah. Amizul Abdullah lock toko yang pertama. Bonser. Helper kejap. Helper lah kejap. Tarik benda ni pergi sana. Saja saya bergurau dengan bonser dia. Bonser dia mana besar tuan. Serado. Muka ganas tu. Nanti saya tunjuk tuan-tuan. Mesti tuan-tuan takut je. Tuan-tuan lebih sakup je. Lebih sanggup jumpa yang ketuk pintu dekat Sabak Bernam tu. Daripada jumpa bonser. Kita akan pergi pada toko yang kedua. Mek, cerita sikit abang, Mek. Apa dengan toko kedua ni, 60 je ni? Toko kedua ni, kita banyakkan macam anime. Dan kita ada macam shirt-shirt yang design tulisan. Lepas tu, dia macam lawa. Yang simple-simple punya. Okay. Saya tak buka toko ni. Saya boleh tengok daripada dekat dia toko ni. Ini adalah toko anime. Gambar depan ni pun dah anime. Amir kata dia dah pack anime dalam ni. Size juga adalah M dan L. M dan L. M dan L eh. Majority. 10 lai. 10 lai. Berarti purata lah RM6 selai untuk saudara nak. Saya takkan buka semua, nanti lambat masa dia. Kat siapa kita, nak? Kita ada macam ala-ala cardigan ataupun varsity. Oh, dia ada cardigan juga dalam ni. Dan ada juga varsity. Saya rasa ni toko yang menarik juga ni. Bagi mereka yang main anime. Lock anime RM60. Lock anime RM60. Lock anime RM60 sekarang. Lock anime RM60. Lock anime RM60. Lock anime RM60. Mei. Barang ni guni mana, Mei? Guni daripada Jepun. Kilang. Jepun pula. Mei, memanglah guni daripada kilang. Takkanlah guni daripada gua. Guni daripada Korea dengan USA. Okey, guni Korea dan USA, tuan-tuan. So kita boleh tahu barang-barang dia. Okay. Oh, ni cantik lah tuan-tuan. Siapa lock yang kedua ni? Ha? Hafiz dah lock lah. Saya tak buka lah. Tak ada trailer. Bagi Hafiz seorang je yang membukanya. Hafiz dah lock eh? Okay. Dua dah jalan. 60. Banyak dah orang lock. Spam lah. Okay. Spam eh. Berapa view kita sekarang? 523. Alhamdulillah. Amir datang dengan tokonya dan saudara menyokong dengan 523 view. Meh, cerita pula. Kau pilih pula tokoh mana, Meh? Sekarang? Ini untuk... Ada kita juga ada toko RM80. Jalan 60 tu, Mek? Jalan 60. Jalan tu. Nanti okay, orang keliru tu. Semua tengah duk excited nak lock. RM60. Oh. Kita banyak ada kartun macam ni. Okey, ni toko kartun. Ni toko kartun. Eh, apa ni kartun apa ni, Mek? Ni kartun macam ni macam kenal, cerita Smurf tu. Smurf. Tuan-tuan, ini ada Smurf. Snow White. Yang budak kenet-kenet tu. Snow White jumpa tengah hutan tu. Tujuh budak kedil tu. Okey. A lock. 3 RM60.
Lock nombor telefon 3RM60. Sebab ni combo ketiga RM60. Siapa nak dulu admin tu bagi tahu eh. Saya boleh berhenti tanpa tunggu. Lock 3RM60. Saya buka toko yang keempat sekarang. Oh, ini colourful. Ini Skoda. Ini lawa. Ah, ini Skoda yang keempat ni. Aduh. Ini memang lawa. Dia punya t-shirt depan tu memang lawa. Pasal kita ada banyak lah. Tak, nanti dia orang tak lock ni. Siapa lock toko kartun ni? RM60. Tahu meh, sampai tu cerita. Kau live sekarang macam mana? Live okey lah. Dia tak macam kalau dulu kita buat live daripada mula sampai akhir. Dah akhir tu mungkin ada 2-3 orang je yang masuk. Ni tapi daripada mula sampai akhir dia macam tak lari 20 view. Tapi mula-mula awal-awal tu memang banyak. Ada juga yang macam daripada garasi juga. Dia sokong kita kau-kau sampai datang kedai, borak dengan kita lho, daripada pukul 6 lebih sampai pukul 8 malam. Ada ada abang seorang tu nama Abang Mentara. Okay. Dia memang sokong gila, dia cakap. Okey, dah ada orang lock. Okey, siapa? Baim Zulkifli dah. Saya kenal Baim Zulkifli. Saya tahu Baim Zulkifli. Ini yang Skoda. Ini yang paling ditunggu-tunggu oleh pemain anak muda Skoda. Berarti adalah t-shirt full print macam dia pakai ni. Tengok colour pun sudah nampak. Saya tak berpening kasi lock Skoda RM60. Skoda RM60. 10 like tuan-tuan, RM60. Ini adalah combo bagi mereka yang nak main Skoda. Saya tak main Skoda. Sebab saya tak besar badan punya bonser. Bonser dah sound banyak kali tu. Bang, cepat bang lock. Jangan suruh dia orang lambat-lambat lock bang. Saya nak balik ni. Saya ada hal ni bang. Jadi saya pun dah risau. Saya lock 4. Lock 4. Skoda. Bagi ada siapa? Ada siapa naik tu? Lock Skoda. Azri Makno, lock Skoda. Skoda, kami buat cara B je pasal benda ni dibungkus dengan baik. Okey, 60 tadi kita run untuk 80. Okey, 60 dah habis ya? 60 dah habis. Okey, tuan-tuan dan perempuan tersayang. Ni 150. Spam ya? Tu dah tengah spam orang ini shoot banyak ni. Ini 80. Kau tak percaya kita jemput abang pergi ke Instagram kau. Tengok spam tu orang lock baju kau. Kalau abang ada kat Instagram kau, esok saya cuti. Esok? Kita live esok di Instagram dia. Saya nak rasa apa itu rasa live di Insta. Tempat yang sangat banyak gosip tapi tak ada haters. Okay. Spam eh? Oh, Skoda rupanya peminat lah meh. Rupanya dia orang dah tahu Skoda lepas aku ajar tu hari. Uncle je yang tak faham-faham Skoda. Okay, kita main Skoda dulu. Ada Skoda lagi? Ini 80. Skoda 80. Okay, kita pindah kita main Skoda sebab semua orang nak lock Skoda sekarang. Tak apa, kita pergi. Ini RM80 sayang. Jangan semua salah faham. Ini Skoda, ini Mickey. Sebab nampak Skoda adalah rebutan yang banyak. Saudara lock Skoda. Maka kita akan naik Skoda lagi sekali. Ini apa? Mi? Abang tak faham apa-apa dah. Tengok ni brand ni. 60 ada 5. Oh, ada lagi? Tak apa. Tak apa. Jalan dulu. Okay. Yang ni United apa? Eco Unlimited. Yang ni brand-brand hip-hop macam tu. Brand-brand apa? Hip-hop. Hip-hop. Okey. Sebagai seorang penyanyi hip-hop, saya sangat menyokong saudara untuk membeli kartokol ini. Okey, ini sayang, lock 80, okey. Kita dah ada satu lagi lock 60 tapi kita tak jumpa. Manager beritahu ada satu tapi ini lock 80 eh. Lock 80, hip-hop. Lock 80 hip-hop. Apa ada dalam ni, Amir? Ada hip-hop. Lepas tu kita ada ada juga macam baju t-shirt yang macam design lawa, macam stripe biasa. Dan kita juga ada macam ni, sweatshirt McGregor. Macam banyak. Amir pakai baju apa tu? Baju apa kau pakai, Amir? Oh, Amir dia main vintage je. Baju-baju macam ni juga kita ada letakkan dalam. Dekat motor ke? Dah main skate. Oh, okey. Amir adalah rakan meh, kau ambil aku kursi tu meh. Kau ni kan selalu datang malu nak masuk studio. Amir sedang sibuk menguruskan majlis perkahwinan ni tuan-tuan. Jadi dia busy, terpaksa uruskan bunga tu. Kita dah naik dah, lock lah ni. Dah naik dah. Skoda ke tu? Ha? Hip-hop Skoda. Siapa dapat? Ini 80 eh? 80. Okey, 80. Saya tahu. Apa lagi Skoda? Kita layan Skoda dulu. Sebab semua nak main Skoda. Tapi pada harga yang 80 dulu. Ada Skoda 80 lagi? 80 ada kat atas ni asa. Okay, angkat je. Kita cari. Ini 100. Ini 100. Mek, kau tolong sema, Mek.
Amir dia nampak macam dah tak terganggu sikit emosi dia sejak sibuk. Ini kita ada toko 60 lagi. Ini toko 60 ada selai lagi. Tak apa kita naik kemudian. Ini toko 80. Okey, toko 80 Skoda ke? Yes. Okey, ini Skoda 80 lagi. Okey. Itu juga ada kartun Snoopy. Ada kartun Snoopy ya. Tapi Skoda ni maksudnya... Kalah brand daripada design lah. Oh, design menang lah daripada design brand yang hebat tapi brand biasa-biasa. Tapi design budak muda main. Yep. Okey. Ini adalah untuk melengkapkan wang hantaran Amir yang akan berkahwin. Jadi saudara tolonglah. Amir akan dia gembira kerana PKP telah ditamatkan, jadi dia nak menyegerakan perkahwinannya walaupun dia ambil SPM bulan 6 tahun depan. Apalah kau Amir. Begitu cepatnya. Saya harap ayah dia tak tonton live ni, nanti pecah tembelang Amir. Okey Amir, kau pegang benda ni. Uncle umum kan. Skoda 10 lai RM80. Lock. Amir kahwin 80 eh. Lock Amir kahwin 80. Siapa lock lu dia punya? Lock Amir kahwin 80. Dia heja AME pun terima, KAWIN pun terima. Janji bunyi dia Amir kahwin. Lock Amir kahwin eh. Muhammad Amirul. Okey. Lambung je. Okey. Kita akan pergi pada yang seterusnya. Ini adalah RM80 ya. RM60. Okey, dah simpan tu. Ini 80 last. 80 last. Ha. Yang ni semua yang ada? Ada yang 100 dan 150. Okey, 100. 150 satu je kan? 150 ada banyak juga ah, tapi 100 ada banyak. Okey. Kita naikkan yang ni 80 dulu eh. Okey. Okey, 80. Oh, spam eh. Okey, kita sembang. Rupanya bila dia ambil masa seminit untuk orang lock. Pasal Amir kahwin dengan lock banyak. Saya akan jemput juga tunangnya ke dalam set sebentar lagi. Saya jangan risau kerana... apalah erti majlis ni? Kalau Amir tidak memperkenalkan pada kita gadis pilihannya. Walaupun kata Amir, bapaknya belum tahu lagi. Okey, untuk... Bapak Amir kawan saya, okey? Saya pun baru tahu kata... Bukan baru tahu, bila Amir datang studio, baru saya tahu dia adalah anak kawan baik saya. Tapi buat macam mana? Kebetulan ya, lepas tu dia berani bawa girlfriend di depan saya. So saya akan cakap, akan umumkan supaya bapak dia tahu. Ini adalah Ferrari Luis. Ni masuk dalam Skoda ke apa, Amir? Ya, Skoda juga. Okey, ini Skoda juga. Ini adalah toko 80 yang terakhir. Kita ada Eco Unlimited juga, brand hip hop juga kat depan ni. Oh, ada brand hip hop ya, untuk player hip hop. Lock Skoda akhir 80. Lock Skoda akhir 80. Lock Skoda akhir 80. Okey. Tanya kau sikit, Mei. Kau pusing, Mei, bagi dia cakap sikit. Macam mana perniagaan ni kalau kau dah berkahwin, Mei? Masa kau tumpuan pada rumah tangga, belajar, nak ambil SPM, perkahwinan lagi. Macam mana kau nak uruskan semua tu? Tenang, Mei. Buat macam mana? Cabut bawah tu. Oh, cabut yang bawah tu. Apa, uncle ni? Mesej lah. Okey, cabut ni boleh pindah-pindah, Mei. Okey. Macam mana kau nak uruskan masa belajar, masa berkahwin dengan perniagaan kau ni? Isnin sampai Jumaat kerja. Sabtu belajar, Ahad kahwin. Ahad kahwin pula. Ahad spend time untuk rumah tangga. Okay. Inilah bakal bapak muda lah. Kalau bapak dia tonton, mati dia. Kalau bapak Syarin tonton, saya tak tahu apa jadi. Dia declare dalam live 500 orang sekarang. 500 orang menuntut dia nak kahwin. Okey, kita pergi sekarang kepada yang ni lagi lawa lah, Mi. Ha? Dah lock lah. Siapa lock? Faizul Afan lock. Okey, settle. Ini yang lawa, tuan-tuan. Okey, ni saya tahu panjang kan. Siapa nak lock ping RM60. Last combo 60 ni. Lock ping RM60. Apa ada dalam ni, Mi? Ada ni brand Licok. Ada 5 sweatshirt, 5 t-shirt. Design pun ada yang lawa-lawa. Apa lawa? Licok tu dah baik. Aku dapat licok depan tu. Licok ni dia center. Dia logo center. Ini 60 tuan-tuan. Last lah combo 60 ada licok tu. Dan berarti saudara dapat licok dengan harga RM6. Saya macam operate je. Tak apa Musa eh. Musa kata boleh. Untuk saudara tengok barang RM6 selai. Untuk saudara tengok macam mana untung main tokol ni. Sebab tu saya suka buat budak-budak ni. Sebab kita generation saya tak, kami tak familiar dengan tokol ni dalam saiz untuk dijual pada pembeli. Sebab tokol dulu item dia adalah daripada kilang kepada peniaga bandar. Tapi sekarang ni dia buat terus tokol daripada peniaga bandar kepada pembeli. 60 ping.
Saya tunjuk juga selai. Dengan RM60 ni, selai RM6 je saudara dapat purata dia. Betul belakang dia ni. Depan dia. Sebab okay. Orang-orang muda suka pakai design simple kat depan, design besar. Betul dapat color ni lagi. Ini di adalah hoodie. Sweatshirt. Hoodie lagi tuan-tuan. Untuk RM6 saudara belanja. Hoodie yang comel ni. Okay. So, settle tokol ni. Sorry pun, sir. Anda terpaksa mengemaskannya. Okay. Kita akan pergi pada tokol yang seterusnya. Sebelum buka, siapa berani lock ini tokol 100 ya. Lock tokol 100. Apa ada dalam tokol 100 ni? Tokol 100 ni kita ada brand Pony. Dan kita ada banyak lagi macam t-shirt branded juga dalam ni. Macam kita, ini lock Pony 100 ya? Macam kita ada lock banyak juga baju-baju. Banyak-banyak baju branded lah dalam ni kita ada letak. Selain Pony, dan kita ada t-shirt juga. Dan ada satu. Ada champion. Ada champion. Ada champion selain? Ya. Champion t-shirt atau apa? T-shirt. Kita ada juga bagi t-shirt. Okay. Saya rasa ini untuk pemain generasi ya. Sebab dia ada champion. Dia ada Pony. Berapa lah? 10 ya? 10 lah. Okay, ini masih lagi jatuh dalam kategori RM10 slice lah. Dia bagi dalam combo tetap dengan saiz M dan L. Saya tunggu saudara lock sekarang untuk 100 ni. Admin tengah tunggu untuk saudara lock, tak banyak lagi tinggal. Untuk kita akan pergi kepada line 100 pula sekarang. Slice RM10 punya. Alang Ali dah lock. Okay. Okey, saya akan naik sekarang. Toko 980 lock RM100. Betul? Ini 150. Oh, sorry. Sorry, batal, batal. Ini 150. Batal, kita akan naik yang 100 dulu. Toko 1 belakang. Okey, kita naik ni toko ni dulu 100 dulu. Okey. Sampai saya try, apa salahnya kita try? Kita try toko 150 ni bagi tengok saya dia nak main, saya buka ni. Kalau nak lock ni, lock toko 150 eh. Lock nombor telefon toko 150. Saya gentleman buka untuk saudara lihat apa barang yang Amir letak RM15 selai. Ni 10 lah ya. Okey, ini dia average kan RM15 selai untuk saudara dapat. Toko 150. Saya saja buka je supaya saudara tengok ada lagi toko 100 tu. Tapi kita alang-alang kita buka je 150. Saya nak tengok ada tak gentleman lock. Sambil saya buka untuk tunjuk helaian yang jatuh secara puratanya RM15 selai. Okey. Untuk pengantin muda ni. Boleh pakai pergi majlis dia nanti. Okey. Oh, Gildan lah. Ni Gildan lama lah. Ni Gildan vintage ni rasa saya. Ada Gildan? Dia biasa design dekat. Oh, cantik lah. Jarang kita jumpa lah ni. Ini adalah M. Saya nak tengok baju depan ni. Oh, Allah, Allah. S. Okey. M pun boleh pakai. M pun boleh pakai. Kita tunggu siapa nak ambil ni 150 ada unlock tak? Dah ada dah. Oh, Yan YZ. Saya tak buka bagi dia Yan YZ tengok semua sendiri. Yang tu brand outdoor. Okey. Yan YZ dah lock 1.5. Okey. Sorry bonser. Okey. Toko 100 sekarang. Ini apa nama kartun ni? Siapa ingat? Simpson. Okey, siapa Simpson. Nak lock 100 Simpson? Lock nombor telefon 100 Simpson. Lock nombor telefon 100 Simpson. Saya tak buka dah sebab saya dah dapat tengok sekarang Simpson di depannya. Belakang Mickey. Belakang adalah Mickey. But Simpson di depannya. Siapa yang tahu 7 Up tu? Ada Mickey di belakangnya. Okey, lock saja terus 100. Ini toko 100. Okey, lepas ni saya akan naikkan pula toko Amir. Wah. Yang Harley depan Queen. Tu Harley Quinn DC. Harley Quinn DC. Yang cerita lo, video lock ni lo. Siapa nak lock Bart Simpson dulu. Dan Mickey di belakang. Saya rasa ni banyak kartun dalam baju ni. Untuk penggemar kartun. Ada Lan? Siapa? Syarul. Syarul lock yang ni. Lan, kalau ada sawak abang je Lan. Kalau ada sahut je lah. Okey. Nama? Okey, okey. Spam eh? Oh, spam lah. Bart Simpson dah jalan lah. Tengah spam Bart Simpson. Ramai orang nak lock kartun budak. Okey, sekarang ni macam mana? Kau kata, 5 hari kau kerja. Saya kau belajar. Betul. Saya urus rumah tangga. Isteri kau tak kecil hati ke? Seminggu sekali je kau jumpa dia. Alah, dia pun kerja ni je lah. Bukannya susah sangat pun. Oh, rasa dah habis post ataupun COD, balik rumah. Oh, balik rumah lah. Okey.
tak banyak benda nak buat, balik lah rumah. Isteri faham kau kerja macam ni, meh? Sibuk buat toko ni? Eh, faham. Kenapa kau pilih kahwin muda, meh? Belum kahwin lagi. Tapi dia ada bakat untuk menjadi bapa muda lah kan. Dalam usia dia 17 tahun. Dia nak SPM bulan 6 tahun ni sebab delay COVID-19. Dia akan pindah ke bulan 6 SPM. Dia nampak sangat confident untuk menguruskan rumah tangga dia baik usia muda. Ada SPM lagi tak? Okey. Tokoh yang ni. Ada apa bang? Ada ni daripada DC. Biasa orang main Marvel. Tapi kalau DC orang cari Joker. Tapi ni dapat pasangan dia lah. Harley Quinn. Harley Quinn? Yes. DC apa? DC yang macam Disney Batman. Disney Comic? Batman. Aku tak tahu meh. Abang tak main DC-DC ni. DC Disney Comic. Okey, kalau nak lock saja Disney Comic RM100. DC. Lock DC pun saya terima. Lock nombor telefon DC 100. Sebab ini dalam ni adalah Disney Comic. Saya dapat tengok yang depan ni apa meh? Harley Quinn. Kau lain kali letaklah harga kat sebelah sini. Ni Harley Quinn. Barulah orang boleh nampak meter dia depan belakang. Abang tak payah buka. Ini adalah... players. All Commando. Okay. Sebab Marvel dengan DC, kalau dalam Instagram, dia orang meletup. Ah, siapa? Amir Sazli. Amir Sazli. Amir Sazli. Saya tahu. Okay, kita naikkan sekarang. Oh, spam lagi. Nak jawab ni, Iqbal aku dah tanya, dia memang tak nak kahwin, tak nak teman wanita. Iqbal tak nak semua. Iqbal tak nak kahwin, tak nak teman wanita, nak tumpu meniaga, skema. Aku suka interview kau. Agak-agak kalau kau kahwin muda ni, meh. Dengan Kuala Lumpur yang begini susah hidup ni, meh. Kau rasa berapa jam saya kau kena kerja? Selasa, Rabu, Khamis. Isnin buat tokol. Selasa, Rabu, Khamis live. Isnin buat tokol, Jumaat pergi post dengan COD. Kira saya dah set up lah semua benda. Okay. Lah. Okay, kau apa-apa dapat? Boleh dah? Okay, kita akan naik sekarang. Lock Converse RM100. Ni Converse, eh? Belakang dia kita dapat bagi Puma. Depan Converse, belakang dia bagi Puma. Ini saya rasa sport ni, sport brand ni. Dia dah susun sport brand dalam ni. Ha? Hoodie pun kita ada. Dia ada hoodie satu, tapi depan saya akan dapat Puma, belakang akan saya dapat Converse. Saya malas nak tarik keluar Converse ni, takut saya kecewa. Sebab ni lawa ni, Converse lama, tuan-tuan. Susah je kadang-kadang. Lisa Lovely Lisa dapat toko ni. Kita akan naik toko apa lagi, men? Semua yang 150 ke tinggal sekarang? Okey, ni tinggal 150 je? 150 dengan toko budak 200. Okey. 150 kita akan naik sekarang. Berarti dalam toko ni saudara spend RM15 selai. Saya naikkan dulu yang Skoda. Ada Skoda? Okey, ni. Kebanyakan kita tak bagi Skoda, kita bagi brand. Oh, bagi brand. Ni branded, eh? Brand dan Skoda. Okey, brand dan Skoda campur. Okey. Ini... Bud Simpson lagi. Lock Bud Simpson 150. Lock nombor telefon Bud Simpson 150. Eja Bud macam mana pun salah. Bet ke apa, terima. Dia cerita Bud Saman ke terima. Bud Saman pun terima. Belakang dia. Timberland. Ada Timberland selain. Ini belakang dia adalah Timberland. Ini dia kata toko ni toko branded. Bila dia orang pecah gundi, tuan-tuan, dia orang akan pecah mengikut konsep apa yang dia orang temui dalam gundi. So konsep ni diambil adalah branded untuk apa ni, branded sport ni? Bukan. Ni kartun ada. Bud Simpson ni saya rasa berbaloi untuk saudara labo pada purata RM15 selai. Zahir mana? Zahir Suci. Zahim Siki. Siki. Okey, settle Zahim Siki. Terima. Okey, apa lagi, meh? Yang macam... Ini retro. Bagi anda yang mencari toko retro, dia campurkan dengan toko brand. Ini adalah Uni Spine. Ini hoodie. Ini hoodie? Okey. Ini adalah retro. Saya tak boleh baca retro ni. Tapi dia gambar Volkswagen ni. Jack Surf. Jack Surf. Okey, ini berbaloi tuan-tuan untuk dapat. Lock saja Jack. Balik, dia tak boleh cerita ni. Lock retro. Lock nombor telefon retro 150. Lock nombor telefon retro 150.
Okay, Mei. Sambil tu cerita, Mei. Uh-huh. Kalau kau kahwin ni, Mei, kau nak buat kenduri besar-besar ke kecil-kecil, simple je? Ada kompang ke apa semua, ada band ke apa, atau kau nak buat lebih-lebih simple je kat masjid, kat nikah gitu je? Simple je. Kau besar-besar, main pitenah lah, ni lah apa, kan? Bajet besar? Duit ada, tapi malah nak besar-besar. Nanti pitenah datang. Okay. Tak maaf. Okay. Apa yang kau plan melakukan nikah? Apa mesti ada? Selain daripada uncle jadi kau punya joki untuk meriahkan majlis kahwin kau, apa lagi mesti ada? Kuda. Datang naik kuda. Oh, pengantin naik kuda? Aha. Tapi kata buat kecil-kecilan. Kecil-kecil eh, tapi mewah lah. Kecil-kecil tapi mewah lah. Dah habis. Amin. Tapi tak apa tuan-tuan, dia berminat untuk berkahwin. Teman wanita dia rasa selamat je duduk kat situ. Lega dia kata. Tok laki aku dah nampak begitu memikirkan ke depan. Dah Lalan? Dah eh? Siapa dapat? Alias Idris. Alias Idris dapat. Berapa view kita sekarang? 633. Rupanya perembat tokoh banyak nampaknya. Mereka yang memang menanti tokoh sebab kita jarang turunkan tokoh. Okay. Kita ada One Piece. One Piece punya kartun. One Piece punya kartun. Okey. Anime. Lock saja kartun. Lock nombor telefon kartun 150. Lock nombor telefon kartun 150. Ejalah kartun macam mana pun terima. Asal bunyi dia. Saya akan buka ni, meh. Lama abang tak bedah kau punya tokol ni. Ya. 150. 14 Okey. Ini 150 ni. Yang siapa lock Bak Simpson tadi ni? Zaim. Ini 150, Zaim. Kita dikonfirm dengan Zaim dia. Ni dia punya Bak Simpson yang ni yang you lock kan? Bak Simpson yang kedua. Dia adalah 150. Dia ada Timberland dan Bak Simpson. Kalau Baim salah lock, Baim pas ada orang belakang dia tak? Lalan? Ya. Ada orang belakang Baim tak? Ada. Ada, okey. Tak, tunggu Baim pas kalau dia kata salah. Tapi kalau dia kata betul, dia lock yang ni 150 Baimnya. Lalan eh? Okey. Baim tolong confirm sayang. Okey, saya akan naikkan lock kartun lagi ni. Ha? Ini baru naik. Ini baru. Ni tak lock ni kan? Belum. Baru nak offer. Spam lagi Alan. Ini. Siapa lock? Muhammad Faizal bagi dia. Muhammad Faizal. Okey, kita naik lagi tu. Ni jangan lock dulu eh. Jangan lock dulu. Keliru ni. Spam. Ya Allah, admin dah keliru. Admin saya ni, dia ganti nenek. Dia ada Alzheimer. Jangan bagi dia tekanan sangat. Okey, lock Mickey 150. Lock nombor telefon Mickey 150. Ini Mickey 150. Ingat kan, Mickey 150. Mickey depan belakang tuan-tuan. Saya tak mau tebuk dia, sayang bungkus dia dah cantik. Lalu saya tunjuk ada saudara dia, dia ada. Saya akan dapat juga hoodie, saya rasa ni ada zip dia. Cuma di depan dia adalah Mickey ni. Di belakang dia ada Mickey ni. Okey. Bonser pun dah bagi tahu saya kena habiskan 5 minit lagi. Dia paksa saya habis 5 minit. Dia ada banyak kerja lain. Dia kata dia orang tokoh, dia orang nak hantar ke stesen TV, ke stesen lain lagi. Tolong cepat dah. Bukan saya suruh. Bonser yang suruh. Lock Mickey je Lalan. Ejaan salam tak apa. Mickey, Ada orang tanya kalau pos Sabah. Apa Sabah nak buat? Sama. Sama tapi kita sama. Pakai JNT lah. Kita tak akan pos. Apa pos Sabah? Sabah. Dia, dia ikut konsep kita sekarang kan? Ke Sabah pun you pos kan? Boleh pos. No problem. Tapi, untuk orang Sabah. Tapi customer bayar. Customer bayar tahu. Boleh pos semua boleh. Tak masalah. Dia boleh buat tapi pos customer bayar. Nazim super dapat. Okey, saya akan cepatkan lagi. Oh, tak boleh ni. Kena tukar Mickey lagi yang ni. Ini. Kita ada Adidas depan. Belakang ni ada apa ni? Ada macam team Jets. Jets. Ni basketball. Yes. Volleyball. Lepas tu ada belakang Adidas tu baju surf kot. Macam Billabong ke Quicksilver ni tu. Oh, banyak ni daripada ni. Okey, kalau nak lock saja Adidas 101-150. Lock nama telefon Adidas 150. Cepat, ada dua lagi je. Lock Adidas 150.
Baik, jadi Zamir esok live. Apa? Esok Uncle live dekat IG kau punya live. InsyaAllah boleh. Kau cakap insyaAllah, lepas tu esok WhatsApp Uncle tak jadilah, tak sedia lah. Pukul 10 lah. Pukul 10 lah. Takkan 10 pagi, 10 pagi siapa tengok? Pukul tapi, malam lah. Sebab tu best sikit live sana. Siapa lock? Ha? Izani Ishak. Best lah, ramaikan yang baru ilalan kita gembira kerana buyer yang masuk ni adalah buyer baru. Yang mereka memang kerana nak tengok kau cepat kahwin ni. Ini berkat kau nak kahwin cepat, jadi ramai yang nak menyegerakan kau naik kuda tu. Kau kahwin kecil-kecilan tapi datang nak naik kuda, saya pun pening. Dah jadi macam filem pun yang kahwin naik kuda tu yang tertinggal kasut tu. Cinderella. Nah, Cinderella. Kau ni banyak tengok Cinderella. Lock Mickey RM150. Lock Mickey 150. Lock nombor telefon Mickey 150. Ini saya tunjuk saudara. Berbaloi dah. Sebab tu saya beritahu depan belakang Mickey. Depan Mickey warna merun ni. Saya malas nak buka, takut saya yang fras. Sebab saya kerja collect Mickey. Okay. Pakai lock Mickey 150. Lepas ni saya akan naikkan item garasi. Banyakkan item hari ni tuan-tuan. Kita tak ada combo, kita tak ada apa. Sambil tu saya remind saudara untuk stay kerana saya akan naikkan item garasi termasuk Lady Re-Rider pun ada. Siapa yang wanita yang nak mencari Lady Re-Rider. Saya tunggu Mickey Amir ni jalan. Farah Muhammad. Farah. Musa. Farah Muhammad. Dah tinggal yang last ni apa ada? Ni. Ini toko budak kecil. Ada t-shirt dengan hoodie. Budak kecil tu macam mana? Umur berapa tahun? 4, 5, 6 macam tu. Macam tu. Dah ada hoodie dengan t-shirt. Semua brand. 5, 6 tahun ke bawah. Berapa lah ni? Banyak ni. 17 tak silap. 17 lah. Kat depan kita ada pengkut. Kita dah letak pengkut. Mereka kena buka ni. Kedak dia orang tak boleh bayangkan ni. Dia tak bayar tak boleh bayangkan. Berapa combo ni? 150 je? 150 juga. Okay. Okay, siapa berani sebelum saya buka lock tu saja. Lock combo budak. 150. Lock nombor telefon combo budak 150. Sambil tu saya bawa. Saya buka. Kalau tak berani stay. Tapi kalau online lock kena potong kona. Lock combo budak 150 combo terakhir ni. Okey. Okey. Ini nanti ambil buat balik pasal. Boleh. Kita nak bagi dia orang tengok untuk bayangkan. Ada lock combo budak. Ada dah. Allah. Adoi, saya buka selai dah lah kat you Adoi. Pengkut ni. Pengkut kalau sweatshirt. Dia nama pengkut. Atau hoodie dah jatuh 200. Pengkut ni mahal meh. Ni mahal bro. Dia orang bagi tahu kalau saiz dewasa hoodie dia boleh pergi 200 harga dia. Sebab dia saiz budak dia orang boleh letak sebab bila dia orang buka gundi campur. So dia asingkan baju budak 17 lai 150. Siapa yang dapat ni? Adoi. Okey, berakhir sesi kita dengan Amir Trishot, Amir Trif Store. An Iqbal dan juga Amir. Terima kasih sah, kerana 600 lebih orang membantu mereka untuk menghabiskan. Berapa toko kau bawa ini? 20 ke 19. 20 atau 19 kata Amir. 20. Amir pun macam pening sebab dia memikirkan perkahwinan dia ni. Okay, Zahim on eh. Walaupun saya salah coding atau dia pun yang salah tebut, apa dia settle, dia kata on je. Okay, terima kasih banyak Amir. Kita jumpa lagi bila kau ada toko yang hebat sebab abang nak kena habiskan barang-abang okay. Kerana Ahad adalah hari last dan besok ada cuti. Amir, okay. Semua nombor-nombor yang anda ni, berapa nombor kau Amir? Beritahu nombor yang kau punya. Saya akan jangan skamer. WhatsApp, nombor telefon saya 016-424-3018. Sekali lagi Amir, sekali lagi ulang. Saya akan WhatsApp semua buyer dengan nombor 016-424-3018. Itu nombor rasmi eh. Yes. Yang lain scammer. Okey. Kita nak bagi tahu juga kepada siapa yang peniaga-peniaga muda yang ada masuk Facebook ni, kita nak ajak semua peniaga muda ataupun sesiapa saja yang tak ada tapak boleh berniaga di depan Maybank di Permaisuri lah di Sarawak. Ada tapak banyak kat situ, tak ada orang berniaga kat situ angga. So kita nak buat kat situ macam jalan raja bot, dia nak buat vintage, dia nak buat yang vintage night market. Kita nak jadikan situ yang vintage market juga. Macam jalan jebut. Okay, kalau dia nak contact tadi, dia pergi ke Facebook kau. Boleh contact Amir. Boleh IG okay, tapi nak nombor?